itu kan punya Dodot. Punya saya itu. Sungguh terlalu. Punya aku. Alamak, sungguh terlalu betul. Tidak. Udah. Mulai sekarang, biar kita nggak kena razia. Kita gimana tuh? Potong kuku, potong rambut, dan bersihin kamar. Gak, aku mau potong rambut. Aku punya ide. Apa tuh, Kak? Nanti kan kita bakalan kena razia nih. Kita bakalan dipotong rambutnya nih. Yoi dong. Nih, gimana kalau kita kerjasama? Kerjasamanya apa? Kita harus umpetin semua gunting yang ada di pondok pesantren Kunanta biar kita kena razia rambutnya. Kalau aku sih yes, karena itu emang ide yang sungguh cerdas. Kalau menurut Mas Indra gimana? Aku juga yes kok, yes. Tapi kalau Mas Sobri gimana? Nah, sama gitu, abis itu terserah kamu mau ngapain aku aja. Kamu mau kena razia rambut? Dibotakin rambutnya. Dipotong, dibotakin. Jadi potong. Yaudah deh, aku mau kerja sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para santriwan dan juga santriwati yang Ustadz Musa mulia dan santun sayangi, kembali Ustadz ingin mengingatkan masalah kedisiplinan yang harus lebih ditingkatkan kembali. Jangan sampai kalian kembali membuat onar, apalagi sampai menimbulkan pelanggaran. Fahim tum? Fahimah. Alhamdulillah. Baik, betul apa yang dibilang oleh Ustadz Musa, ya. Ingat, bagi kalian yang kuku tangan dan kuku kakinya pada panjang, ataupun bagi santriwan nih yang rambutnya pada gondrong-gondrong ya, harap segera dipotong. Ataupun bagi kalian semua yang suka membawa handphone diam-diam, ataupun barang-barang yang tidak diperbolehkan di dalam pondok pesantren, harap segera berikan kepada murobi kalian. Dan khusus bagi santriwati, kalian berikan kepada Ustazah Aulia ya. Fahim tum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Satam, ngapain dah kemari-mari main ke dapur saya? Biasa, kopi saya belum nyampe. Ed, dah. Lu ngapain pakai nyariin kopi ini? Perasaan tadi ada orang. Kagak ada, ah itu perasaan po aja. Udah nih urusan kopi bagaimana jadinya? Posisi kuntilan itu ada di paling pinggir situ. Ya. Nih, sudah bawa kopi dia, Mek, tuh. Ya, halo. Kalau kopi bungkusan begini mah apa, Satam? Bukannya juga kudu pakai gunting. Tadi perasaan ada gunting di sini. Timbang buka kopi. Kemana gunting? Terus kalau bukanya pakai tangan, tangan positai rusak, tangan Barbie jadi lucak, lucak ntar lecek.